Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69 ini. Saya harapkan dan saya doakan semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya zikir istighfar akan kita lantunkan setelah selesai mengerjakan sholat, dengan harapan dosa maupun kesalahan yang pernah kita kerjakan, baik disengaja maupun tanpa kita sengaja, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tak heran lagi banyak keajaiban yang pernah dialami oleh sebagian dari kaum muslimin yang selalu merutinkan membaca zikir ini, mulai dari pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad, hingga seorang ibu yang mengharapkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Dari sekian banyak kisah ajaib orang-orang yang mengamalkan zikir istighfar, saya akan memberikan dua bukti keajaiban dari hamba Allah yang rutin mengamalkan zikir istighfar ini. Yang pertama adalah kisah ajaib si pedagang roti. Seperti yang kita ketahui, Imam Ahmad rahimahumullah merupakan salah satu ulama besar yang namanya masyhur hingga saat ini. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi rahimahumullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Karena keinginan yang begitu kuat, meski kita tahu tujuan pastinya, akhirnya beliau memutuskan untuk mengikuti nalurinya, yaitu pergi ke negeri Syam. Sesampainya di sang Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan salat zuhur, tidak ada yang mengenalinya pada masa itu. Sesuai salat zuhur, beliau menunggu di masjid hingga menjelang salat asar. Setelah selesai salat asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Karena malam semakin larut dan tak tahu tujuan pastinya, akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk beristirahat dan tidur di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkannya tidur di sana. Penjaga masjid berkata, "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Peraturan masjid
Jadi silakan pergi. Akan tetapi Imam Ahmad menolak dengan mengatakan, saya musafir. Saya ingin beristirahat di sini. Sang penjaga masjid tetap menolak dan memintanya untuk keluar karena akan segera dikunci. Kemudian Imam Ahmad berjalan keluar masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusir hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Di seberang masjid ada tukang roti yang melihat kejadian tersebut. Tukang roti itu memanggil Imam Ahmad. Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku. Imam Ahmad pun masuk ke toko tukang roti tersebut. Penjual roti itu berkata, rumahku tidak jauh dari sini. Toko rotiku di belakang sana. Ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi. Setelah masuk ke dalam toko, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan disitulah ada satu hal yang paling menarik perhatian. Beliau dari laki-laki ini, yakni ucapan zikir dan istighfar yang terus dilantunkan dari mulut tukang roti tanpa putus sejak awal ia memulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini? Ia menjawab, sejak lama sekali, ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya. Hampir dalam segala kondisi. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, lantas apa hasilnya? Si tukang roti itu pun menjawab, oh iya, Allah mengabulkan semua permintaanku. Imam Ahmad bertanya lagi, lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Si lelaki soleh ini pun menjawab, sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agung, karena beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Karena istighfarmulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya ke kotamu tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmulah marbot masjid dilarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmu engkau menawarkan aku istirahat di tempat ini. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal, jawab beliau. Mendengar jawaban Imam Ahmad, si tukang roti itu pun langsung memeluk dan mencium Imam Ahmad dengan perasaan gembira, haru dan campur aduk yang tak tahu harus berkata-kata. Subhanallah, itulah keajaiban istighfar yang pertama. Keajaiban yang kedua dari istighfar adalah kisah seorang ibu dan anak perempuannya yang sakit. Keajaiban ini terjadi pada seorang ibu yang tinggal di wilayah Kashmir.
Ibu ini mempunyai anak perempuan yang memiliki penyakit tulang. Beberapa dokter di wilayahnya belum ada yang sanggup mengobati penyakit dari anak perempuannya dan menyarankan untuk membawa si Hana kepada dokter muslim, spesialis tulang yang tinggal di India. Mengingat kondisi si ibu yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke sana, bahkan untuk makan selama di sana, dan biaya berobat ke dokter spesialis. Maka si ibu tersebut hanya memperbanyak doa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dokter spesialis tersebut pergi keluar India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Karena seminar tinggal 6 jam lagi, si dokter memutuskan untuk naik pesawat. Belum sampai pada tujuan, tiba-tiba kru pesawat mengumumkan tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus turun di wilayah Kashmir karena ada hujan badai, karena takut telat dan tak tahu kapan pesawat bisa kembali berangkat. Dokter memutuskan meninggalkan bandara dan memilih untuk menyewa kendaraan. Namun, sayang, baru sebentar meninggalkan bandara, hujan sudah turun dengan sangat lebat dan disertai badai, sehingga sang sopir memutuskan untuk mencari tempat istirahat di perkampungan warga. Sambil menunggu badai berhenti, datangilah rumah penduduk terdekat yang nampak usaha dengan bangunan yang sudah cukup tua. Lalu si dokter tersebut mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta bantuan agar si pemilik rumah mengizinkan berteduh sembari menunggu badai selesai. Si ibu pun mempersilahkan si dokter tersebut untuk masuk, kemudian diberikanlah minuman hangat. Ketika si dokter duduk di ruang tamu, anak si ibu menangis kesakitan di kamar. Lalu si dokter bertanya, kenapa anak ibu menangis seperti kesakitan? Oh iya, anak saya sakit tulang, jawab dari si ibu dokter. Si ibu dokter kembali bertanya, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Ibu tersebut menjawab, sudah, tapi kalau dokternya, mereka belum mampu menyembuhkan, yang bisa menolong hanya dokter yang bernama si Fulan. Lalu si dokter berkata, segala puji bagi Allah yang mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu maksud. Dengan perasaan sedih, gembira, dan campur aduk, akhirnya si ibu minta belas kasih dari dokter untuk mengobati anaknya. Karena merasa telah ditolong, si dokter pun dengan ikhlas menolong anak si ibu tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Subhanallah. Sahabat beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebetulnya masih sangat banyak kisah-kisah nyata keajaiban dari melantunkan zikir istighfar ini. Akan tetapi, dua kisah tersebut semoga sudah bisa meyakinkan kepada kita semuanya bahwa apa yang kita rasakan tidak mampu, tapi sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu,
hindarilah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.